kita jumpa kembali dalam Beltis hari ini, Jumat 10 Januari 2020. Di awal-awal tahun ini, tentu banyak hal-hal baru yang akan kita dapatkan dari perbincangan kita dalam Beltis malam hari ini. Tapi yang pasti, kita masih bersama Dr. Merisa Hendri dari Strabis Management Bandung yang sudah bersama kita. Selamat malam, Pak Mer. Malam, jauh jauh. Tambah semangat tahun baru. Alhamdulillah. Ya. Saya ingin tahun baru, terus sebagai itu juga harus baru ya? Paling mungkin kita semakin tajam ya. Ya, kerjanya oke. Okay. Jadi sama-sama kita mulai acak ke sesuatu yang baru. Itu bagaimana membuat sebuah keputusan. Yeah. Bahwa pada akhirnya yang menentukan bisnis adalah benar-benar keputusan. Keputusannya? Benar-benar. Gampang diucapkan. Wow. Tapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Kadang-kadang orang cari aman. Betul. Tidak membuat sebuah keputusan. Lebih ya? Parah lagi dalam keadaan emosi di keputusan. Nah, hal-hal ini kita bahas kan ya. Oke. Okay. Dan malam hari ini juga, Pak Mer tidak sendirian ya, Pak Mer ya. Kita punya tamu, seorang pengusaha muda yang kita akan kupas tuntas bagaimana sih bidang membuat sebuah keputusan. Oke. Dilanjut, Pak Mer. Baik, sama-sama terbis bicara tentang keputusan tentu. Karena kita bicara bisnis, kita bicara bagaimana sih membuat keputusan. Nah, keputusan yang kita maksud di sini adalah bagaimana membuat sebuah keputusan itu nantinya dari good to great sesuai dengan tema yang diangkat oleh Pak Kilat kali ini. Nah, bahasan kita akan kita fokuskan bagaimana seorang berkembang membuat sebuah keputusan berbasis keyakinan. Hari ini saya ditemani oleh tamu saya, Kang Rizky. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Garut. Ya, yeah. Saya undang beliau ke sini untuk berbagi kepada sahabat-sahabat dari sekalian. Kang, tema kita sekarang itu masih keputusan. Yeah. Tentu dalam perjalanan akan membangun perusahaan yang namanya Tour and Travel di itu di Garut. Betul, dengan nama perusahaan Asgatur. Asgatur ya, asli Garut. Asli Garut, betul. Yeah. Asgatur. Nah, ini singkat cerita sih panjang ya. Panjang sih. Dari 2011 beliau bisnis. Tapi bagaimana sebelum bisa berkembang sampai saat ini, membangun usaha, dan bagaimana dia membuat keputusan. Boleh cerita sedikit nggak kan, tentang Asgatur? Ya. Jadi nama sendiri Asgatur itu memang sebuah keputusan. Okay. Untuk menyesuaikan nama agar lebih mudah diingat. Oh, okay. Kalau kita menggunakan nama yang yang lain gitu, arti sulitlah masyarakat untuk menerima. Yep. Tapi kalau Asga, orang akan mendengarnya, oh asli Garut gitu. Pastinya. Pastinya ya. Nah, pada intinya adalah saya dari tahun 2011 hingga tahun 2019 ini memang banyak berubah-ubah nama. Okay. Karena memang berubah nama juga ada alasan dan strategi dan keputusan. Yang terakhir ini kenapa saya berpindah lokasi dari Bandung menuju Garut ini adalah sebuah keputusan yang mungkin strategis di perusahaan kami. Melihat dari jumlah biro perjalanan wisata yang ada di Bandung, baik itu yang legal maupun yang tidak legal gitu ya, baik itu mereka sudah berbadan hukum ataupun belum berbadan hukum gitu, itu sudah banyak sekali dan sudah majemuk sekali lah, dan itu sudah banyak sekali dan ini sudah tidak sehat karena persaingan harga yang nanti akan timbul dan muncul. Dan pada akhirnya kami merelokasi tempat atau berpindah tempat ke kota Garut ini karena kami melihat di sana hanya ada beberapa travel agent yang bisa mancanegara. Dan itu menjadi sebuah keputusan juga. Betul, karena ada peluang juga gitu. Okay. Ya. Kan kalau bicara tour and travel, kalau boleh bilang akan fokus ke mana sih? Ya, karena kami memfokuskan diri tour and travel ini, sebenarnya tour and travel itu banyak sekali ya cabang ataupun unit bisnisnya. Tapi kalau kami memang memfokuskannya ke mancanegara contoh kita tur ke Malaysia, tur Singapura, Thailand, kemudian Hong Kong, Jepang, Cina, kemudian Turki, Dubai dan Maldives gitu kan. Nah itu adalah sebuah peluang kami berjualan di Kota Garut. Karena memang Kota Garut ini dari segi pendapatan juga cukup sangat bagus juga, perekonomiannya sangat maju juga karena mereka banyak pengusaha-pengusaha juga, kemudian PNS juga banyak suka jalan-jalan ASN jabatan sekarang itu betul jadi jalan-jalan ternyata setelah kita survei mereka itu udah
bertahun-tahun itu selalu ke Jogja, ke Bali, kemudian Singapura justru mereka itu sebuah hal yang baru pamer, kayak gitu. Tim marketing kami, tim pemasaran kami ketika menawarkan paket Malaysia, ternyata dari puluhan guru-guru yang ada di situ mungkin hanya 2 atau 3 saja yang buat Malaysia. Ternyata yang lainnya interesting. Maka dari itu, ya itu adalah sebuah peluang. Peluang. Kan kalau bicara bisnis kan tugas kita adalah bisnis. Ya. Seringkali seorang entrepreneur dihadapkan pada satu masalah langsung down. Tapi ada juga yang fight terus untuk mencapai itu. Ya. Nah, kalau akan naik kelompok yang mana? Kalau saya lebih kepada fight ya. Oke. Okay. Karena fight tadi itu jadi sebuah keputusan dong. Iya betul. Nah, gimana akan membuat sebuah keputusan untuk terus nih fight daripada orang yang win-win? Satu, niat dulu ya. Ampun, niatnya kemana? Dalam arti niat berbisnis kita ini udah tekad bulat atau masih setengah-setengah pak? Atau mungkin yang lebih bahayanya lagi coba-coba gitu ya. Kalau yang mana? Kalau saya insya Allah udah tekad bulat ya. Kalau begitu, bisnis sebagai pilihan hidup ya? Betul, karena memang bisnis menjadi pilihan hidup. Karena apa? Selain saya berkecimpung di dunia tenaga kerja ini, memang banyak sekali manfaat. Salah satunya kita bisa bertemu banyak orang, silaturahim. Ya. Saya bisa bertemu Pak Bel mungkin dan bisa bersilaturahim. Kalau hari ini kemarin kita tur bersama gitu ya, alhamdulillah. Kayak gitu. Jadi karena banyak sekali manfaat, kita bisa ketemu orang, kemudian kita bisa jalan-jalan. Ya. Istilahnya gini loh, kita hobi yang dibayar. Ya. Kemudian jalan-jalan juga dibayar, pulang justru kita dapat uang, nah, gitu Pak Mer. Jadi dari awal, dari sisi psikologi dapat, dari materi juga dapat ya? Iya, nah dari situ karena kita sudah tahu peluangnya, sudah tahu manfaat-manfaat yang didapat, maka ya ini menjadi jalan hidup saya. Nah, kalau enak, enak kumaha jadi kan ada orang sering dapat masalah tuh, aduh, satu dan aku dulu bangkrut, kan kenapa? Karena ada pos-pos yang dulu saya nggak angkatkan, rupanya dia angkatkan. Ada konsumen saya ngewel, minta inilah itulah itu. Yeah. Tapi dia nggak mau memahami kondisi kita gitu. Bahkan ada keterlambatan kedatangan pesawat, kita terlambat atau datang dari pesawat itu. Ini yang membuat dia benar nggak mengerti hal itu? Iya, itu adalah bagian daripada resiko bisnis ya. Oke, nah ketika menghadapi itu, bagaimana akan membuat sehingga sampai pada hari ini ada di rumah sendiri. Pada intinya kami di jasa pelayanan itu memang harus mengutamakan satu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini otomatis akan menjadi feedback baik kepada perusahaan. Walaupun nanti di dalamnya banyak sekali mungkin ongkos yang tidak terduga, biaya tambahan ataupun kerugian yang akan kita dapatkan, tapi nilai tersebut tidak sebanding dengan apa? Dengan ada feedback yang akan kita. Ya, itu tadi kembali lagi kepada resiko ya. Bahwasannya bisnis itu bukan hanya untung saja, tetapi rugi juga ada. Itu dasarnya keyakinan kamu. Betul. Jadi kalau misalkan kita udah rugi, bisa bahasanya mungkin bahasa kita itu rugi dalam segi uang ya. Tapi kalau misalkan kita tidak mengeluarkan uang tersebut gitu kan, otomatis akan lebih rugi lagi nama kita gitu kan. Artinya bisa jadi malah sebaliknya. Jadi investasi ya. Ya, betul-betul okay. Betul sekali. Baik, sahabat-sahabat luar biasa yang saya Rizky. Nah, Kang, sebelum waktu kita pendek nih, boleh sedikit paket-paket apa sih, paket-paket unggulan yang ada di Asia Tour? Ya, karena kami memang memfokuskan tour ya, itu adalah ke mancanegara. Memang domestik juga ada, okay. Tetapi memang kita spesialis mancanegara, bahasanya seperti itu. Jadi untuk negara-negara yang kita kunjungi itu tadi, negara Asia, Singapura, Malaysia, Thailand, mungkin Brunei juga ada, tapi kita dari berdiri sampai sekarang baru ada 2 tour yang ke Brunei gitu kan. Kemudian Hong Kong, kemudian Macau, kemudian China, kemudian Korea Selatan, Jepang, kemudian ke Turki dan Dubai. Dan satu lagi terakhir adalah Maldives. Oke, jadi sama-sama saya belajar dari yang saya sampaikan. Betul. Menjadi sebuah bisnis challenge luar biasa. Yang menentukan kita menghadapi challenge adalah keputusan. Sejauh mana kita membuat sebuah keputusan. Nah, dasar keputusan yang dibikin sama beliau adalah dasar berbasis kompetensi.
pengen mendirikan bisnis kreatifnya besar karena enak. Terakhir kan, ya. Kalau sahabat-sahabat berisi mengontak Asgatur kemana boleh disampaikan? Baik, Instagram kami di asgatur, ya. Kemudian untuk kontak personnya ya. Di 0817-220-200 0817-220-200. Demikian sahabat-sahabat yang bisa kita diskusikan. Tentunya menarik ya. Menarik. Keputusan, terus keyakinan. Karena ini akan menjadi dasar suksesnya seorang entrepreneur membangun bisnisnya dari good to great. Dan memang tugas seorang leader adalah membuat keputusan ya, Pak Merya. Sip, Kang Kejar. Oke, terima kasih Kang Rizky. Ya, banyak hal yang inspiratif yang kita dapatkan malam hari ini dalam Belbis. Terima kasih juga Pak Mer, kita akan sampai kembali di Jumat mendatang ya dalam Belbis. Demikianlah sahabat Kelet, sahabat Belbis, kita akan sampai kembali di Belbis mendatang.